Mau beli MU? Berapa kekayaan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani? Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dikabarkan mau membeli Manchester United. Sebenarnya sih duit Sheikh Qatar itu gak banyak-banyak banget, tapi dirinya adalah anggota keluarga kerajaan. Manchester United dijual keluarga Glazer. Tahun 2005, keluarga konglomerat asal Amerika Serikat itu membeli MU seharga 1,4 miliar US dollar. Dirangkum dari media-media Inggris seperti BBC, Sky Sports, dan The Sun, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani merupakan bos Qatar Islamic Bank. Sebenarnya jumlah kekayaan pribadinya tidak banyak-banyak amat. Sheikh Jassim diyakini punya kekayaan sebesar 1,6 miliar pound sterling atau setara dengan 30 triliun rupiah. Tapi jangan salah, Sheikh Jassim adalah anggota keluarga kerajaan Qatar. Ayahnya adalah ex-emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa bin Hamad. Usut punya usut, sang ayah mendukung Sheikh Jassim untuk membeli Manchester United. Tayal, Sheikh Hamad adalah raja minyak dan pernah berkuasa pada tahun 1995 hingga 2013. Sheikh Hamad pun mencintai dunia olahraga dengan salah satunya merintis bidding tuan rumah Piala Dunia 2022 yang akhirnya diselenggarakan di negaranya. Kekayaan keluarga kerajaan Qatar ada di angka 275 miliar pound sterling. Maka kalau membeli Manchester United cuma seharga 6 miliar pounds bukanlah masalah besar. Sementara saingannya, Sir Jim Ratcliffe punya kekayaan di angka 20 miliar pound sterling. Maka nanti siapa yang menang? Ratcliffe ogah beli Manchester United dengan harga tak masuk akal. Konglomerat asal Inggris Sir Jim Ratcliffe enggan membeli MU dengan harga yang tak masuk akal sebagaimana yang divaluasi oleh pemilik mayoritas klub saat ini, yaitu keluarga Glazer. Lansir AFP, Ratcliffe membandingkan valuasi sebuah lukisan dan rumah yang penentuan harganya tidak berdasarkan dari biaya untuk pembangunan atau ongkos untuk mengecat lukisan semata. Apa yang tidak ingin Anda lakukan adalah membayar harga yang bodoh untuk sesuatu karena kemudian Anda menyesalinya, kata pemilik perusahaan kimia Ineos ini kepada Wall Street Journal. Ratcliffe yang saat ini sudah memiliki klub asal Prancis, Nice, mengatakan semangatnya membeli MU lebih kepada untuk memenangkan sesuatu dan aset komunitas, ketimbang menjadikannya sebagai aset finansial. Ratcliffe merupakan salah satu penawar MU bersamaan dengan bankir asal Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Pemilik mayoritas MU, yakni pengusaha asal Amerika Serikat, keluarga Glazer melego klub berjuluk Setan Merah tersebut secara resmi pada akhir 2022. Elliott Investment Management juga dikabarkan sudah masuk dalam proses penawaran kedua. Namun perusahaan manajemen investasi itu lebih cenderung memberikan penawaran pembiayaan dana ketimbang untuk mengakuisisi klub. Mau Harry Kane, MU harus mau pecah rekor transfer. Raksasa Premier League, Manchester United harus pecahkan rekor pembelian pemain mereka jika ingin memboyong Harry Kane dari Tottenham. MU musim ini kekurangan pemain di pos penyerang. Mereka sebelumnya sudah ditinggal Edinson Cavani. Kemudian Cristiano Ronaldo juga sudah cabut dari Old Trafford. Pada akhirnya MU mendatangkan Wout Weghorst. Tapi dia cuma berstatus pemain pinjaman. Sejauh ini penampilannya bersama United cukup oke, meski masih belum mencetak banyak gol. MU sendiri dikabarkan tak akan permanenkan Wout Weghorst. Oleh karena itulah MU mencari striker baru musim panas 2023 nanti. Sejumlah nama pun dikaitkan dengan MU. Ada nama Victor Osimhen dari Napoli. Ada juga nama dari ex-striker Chelsea yang kini bermain di AS Roma, Tammy Abraham. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez juga disebut masuk daftar incaran MU. MU juga dikaitkan dengan Harry Kane. Mereka sudah cukup lama dikaitkan dengan bomber Tottenham tersebut. Dia disebut akan sangat cocok bagi MU. Ada anggapan bahwa jika MU ingin mengejar gelar juara, maka mereka harus menggait Kane. Kini ada kabar bagus bagi United. Tottenham disebut siap melepas striker 29 tahun tersebut, tapi MU harus siap bayar 100 juta pounds di muka.
Gosip ini berasal dari laporan The Times. Siap-siap kontrak baru, masa depan Facundo Pelistri di Manchester United bisa lebih panjang. Facundo Pelistri perlu waktu yang cukup lama untuk bisa membuktikan diri di Manchester United. Setelah tampil beberapa di akhir musim ini, masa depannya kemungkinan bisa lebih panjang. Dia belum pernah mendapatkan debutnya di tim senior. Barulah pada musim ini, pemain yang kini berusia 21 tahun itu diberi kesempatan tampil oleh manajer Erik ten Hag. Penampilannya tidak mengecewakan. Tidak sedikit pula yang memuji performanya di tim senior. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa akan ada kontrak baru untuk Pelistri. Hingga Maret 2023, Pelistri telah memainkan total 7 pertandingan bersama Manchester United. Seringnya dia tampil hanya sebagai pengganti. Baru pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023 melawan Real Betis, Pelistri tampil penuh. Pelistri diharapkan tidak berhenti berkembang. Dia harus memaksimalkan setiap kesempatan yang ada, entah itu sebagai pemain pengganti atau bermain penuh. Pelistri dapat melakukan hal-hal besar di MU. Saat ini para pelatih tengah bekerja keras untuk membantunya berkembang. Tapi pada akhirnya, pemain itu sendiri yang harus memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Tutur Erik ten Hag. Saat ini Pelistri punya kontrak hingga tahun 2025. Walaupun masih panjang, kontrak baru jadi hal yang mungkin diberikan.